Where do you live? Underground. Come on, at least. Night lift can be mall. Okay, Dato. Look, you want that? Okay, Dato. I'm doing fine. Alright, yes. I don't know. Why you don't know, Daddy? Just please, Daddy. You're missing. Daddy. Oh, dear Miss Kincho, yeah? Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy TK. So kali ini kita akan melanjutkan permintaan atau requestan teman-teman lagi ya. Banyak banget yang berkomentar di video saya yang di drama spontan 8. Dan kali ini Syahmi mengeluarkan yang ke-9 lagi ya, yang mana bertajuk cerita macam drama pukul 7. Cerita macam drama pukul 7. Ini maksudnya apa ya? Saya nggak ngerti ya maksud dari judulnya ini. Tapi kayaknya dia meniru semacam drama ya. Dia meniru drama, cuman dibuat jadi komedi kali ya. Parodi begitu ya. Jadi buat teman-teman yang tahu, silakan aja komentar di bawah. Dan sebelumnya saya terima kasih banyak buat teman-teman yang banyak banget memberikan saya pelajaran ya tentang bahasa yang digunakan di video ini. Yang mana mereka menggunakan bahasa Kalanta ya, kalau saya kayak Kalanta yang mana masih dari negeri jiran Malaysia juga, cuman perbatasan antara Malaysia dan Thailand ya, itu kata teman-teman yang berkomentar di video saya sebelumnya ya. Dan kali ini kita langsung aja untuk mereak yang ke-9 karena saya penasaran banget, belum menonton video ini. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung di channel saya, silakan aja subscribe tombol merah di bawah dan notifikasinya cuy ya, agar kalian bisa membuat saya lebih memberikan tontonan yang lebih menghibur lagi ya, karena di channel ini saya mengutamakan kualitas video ya. Jadi saya nggak sembarang mereak atau nggak asal-asalan mereak, tapi saya juga harus memperbaiki kualitas videonya agar teman-teman juga lebih nyaman untuk menonton video-video reaction dari saya. Oke? Okay? Langsung aja kita react cerita macam drama pukul 7. Drama spontan 9. Apalagi nih ceritanya? Saya penasaran banget ini. Ceritanya apalagi nih? Dan seperti biasa kita hitung mundur lagi 3 2 1 dan boom. Tunggu saya baca dulu nih. Video kali ini mengisahkan tentang Dato Yoe yang ingin menjodohkan anak perempuan beliau. Oke. Ini kisah seorang ayah ya. Ini Yoe jadi bapak lagi di sini nih. Oke. Lanjut. Syahmi, oh Syahmi juga ikut nih. Datu. Oh Datu. Sit down. Sama Pak. Selamat jalan. Awal yang baik. Selamat jalan. Datu Akrakin, is it? Akrakin, big lift man. Okay, Datu. Datu. Why you late, Datu? Why you late? Pukul 10 sebelah. Okay. Why you late? Pukul 10 sebelah. I don't late. Oh, you know late. Okay. I'm here. I'm here late. I'm here late. Okay, Datuk. You come from your... Dia pakai jazz, cuy. Ya? Dia pakai jazz. I'm go dari... My... Oh, dari kantor, cuy. Okay. Ya? Yeah, I'm so excited to meet you, Datuk. Yeah, otaknya mulai puyeng ini. Bahasa Inggris. Good enemy. Good enemy. Oh, you good enemy. Yo, Datuk.
Enemy, I me. Pada saya buat bodoh. Oh, you aku make bodoh. Oh. Kuat. Oh, eh. Aduh. Bodoh lewat. Okey, Datuk. Oh, Datuk. Datuk ya, Datuk. What is this, Datuk? What? Buat apa? Yes. Buat apa? Oh, teman bir-bir ke? Oh, Datuk. Oh, Datuk. Eat. Okay, okay. Dah ditawarin, ditawarin. Waiter. Call waiter. Di sana. No, just here. We are Datuk. Oh, Datuk. You think this is hospital, you nurse? I know. Datuk Aro want to eat. Want to order? Datuk hungry? I know Nangri. Nangri. Datuk Nangri? I know why are you? Kursi. Okay, I know berkeringat gua cuy. Okay, like this? Yes. Okay. One. What? I know. No. Thank you very much. Thank you very much. Oh, Datuk. Yeah. By the way, Datuk. Yes, we are. This is the first time we meet, right? This is the first time we meet, and I actually don't know what senyumannya itu cuy. What's your company? What's your business? Yeah? So I want to ask you, where do you live? I live in Mall at least. Like live can be mall. Okay, Datuk. Okay, Datuk. I'm doing fine. All right. Okay, yes. Okay, Datuk. Actually, I come here. This is not a purpose of business or whatever. Whatever. Yes. Batuk cici. Daughter, right? Daughter. Anaknya ya. Siapa nama anaknya? Anak go dari pizza. Andre, that is her name. Undergo from hospital. Mali office. Okay, your daughter is very beautiful and yeah. I know istilah. Kabur bantu gua. Kayo pun kayo ni istilah datuk menantu yang kayo. Right. All right. Saya boleh nak tawar ke diri saya to marry your daughter. Can. And then we can. Make a lot of projects together if you marry your daughter. Okay. I agree. You agree? I don't agree. I know lagi. Okay. Thank you, Datuk. Thank you. Okay. We wait coffee, okay? Coffee. What? Fuck. Lama. Masuk. Oh shit, mobilnya cuy ya. I know, please. I know, please. First lady, I have a boyfriend. I'm not girlfriend. I know, ini kata ini udah berapa kali saya dengar ya. Keringetan gue nih. You cannot girlfriend. Girlfriend, this is my boyfriend. I know. This is my boyfriend. No way. Kenapa? I'm not your friend. You understand? I don't know. What you don't know, Daddy? Just please, Daddy. You're missing. Oh, dia miskin cuy, ya. Berdasarkan harta, Daddy. Harta kita boleh cari. Oh, baik. Oh, no. Cannot please, ya. Anak go dari kereta.
Oh my god. Mobilnya cuy ya, Alphard. Oh, tunggu dulu cuy ya, saya minum dulu. Oh my god. Eh, gila ini, gila sumpah. Asyik ya. Di sini dia bebas untuk melihat kamera ya. Naik motor ni. Tak apa, ayo okey je naik motor ni pun tak apa. Tangannya selalu di belakang kayak gini. Tak apa. Dia takut banget sama perempuan ya. Susah banget di store ya. Pempeng. Begitu bisa yang punya motor you. Pempeng. Itu wila. Aku ringetan gue cuy. Oh my god. You nanti dia ai mari. Cepat apa? Tak. Rojak lah. Tak apa. Gatal. Ya. Dia takut banget sama perempuan cuy ya. Cepat. Ini tadi ai mari cepat naik. Yo. Kau nak ajak foto. You mana? Bukan you ni. Pak. Ini dah nak ajak tak mutu ni. Hidup kan. Gila. Yang lupa nak tak mutu. Gasnya lengket cuy, gasnya lengket. Anda go, kemana tu? Oh, datang cuy. Yoi. Boleh nak ke anak datuk, tapi satu syarat. Ya. Kita teka dulu. Lawan teka-teki. Kali ini teka-teki cuy ya. Mana makin negap pun kita boleh boleh makan. Sedap. Ya, si rumah ni manis. Teka-tekinya. Acik dah. Ya, tahu. Buah mangga. Untuk pun ini tu apa ya? Kita boleh naik. Later. Kereta. Honda. Pokok durian. Salah. Pokok adi. Kita ni baru. Buat gap. Kita kisah buat apa? Pagi-pagi. Dia naik apa? Naik grab sih. Alphard ya. Comeng. Comeng.
Chomei itu cantik ya. Chomei. Cawan kalau kita beli buah. Cawan. Tebe. Teais. Gelah lah kita. Kita buah dah gelah. Ha, buah gelah. Ini perempuan di samping ketawa aja dia. Minum. Ya. Tak ada cita-cita. Tak ada cita-cita. Air gap. Gelas gap paling kecil. Gelas apa yang paling kecil? Kaca. Pak. Ada takar. Gelas. Yo, gelas kaca. Hello. Gelas kaca. Manusia gap yo 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 paling beki. Paling beki. Gajah. Kecil dah. Wih, orang jahat. Tep, tep. Tep, tep. HP apa yang paling besar? Laptop. Wesh. Direstui cuy ya. Jadi menantu datuk dia ya. Aduh, udah habis cuy ya. Aduh, masih pengen nonton padahal. Video ini cukup membuat saya berkeringat ya. Ini keringat banget sumpah, gara-gara gak ketawa. Saya itu kalau tertawa pasti berkeringat atau mengeluarkan air mata ya. Jadi mohon maaf kalau. Tapi cerita yang ini saya nggak, maksudnya saya nggak paham apa ini dia memparodikan sebuah drama atau gimana ya. Jadi buat teman-teman yang tahu silakan aja komentar di bawah. Ini ceritanya dia memparodikan sebuah drama atau drama itu dia buat sendiri, saya nggak tahu ya. Seorang datuk, anak datuk ya. Dan syaratnya seperti tadi, dia harus adu teka-teki. Kali ini teka-teki lagi ya. Kemarin kan dia syaratnya gombal dan apa namanya, pantun, sekarang teka-teki. Jenius banget ini. Oke, terima kasih banyak buat video ini. Terus berkarya ya buat Sahmi ya, membuat masyarakat Malaysia atau dimanapun yang menonton video ini lebih berbahagia lagi, lebih awet muda. Dan saya berterima kasih banget dibuat tertawa di pagi hari ini. Dan saya pun kayak berolahraga ya, berkeringat. Dan kita akan tunggu video selanjutnya. Dan buat teman-teman yang merequest ini, terima kasih banyak. Dan buat teman-teman yang selalu stay di channel saya, terima kasih banyak. Jadi kalian, kalau kalian ingin merequest sesuatu atau apapun itu, silakan aja komen di bawah. Video-video dari Instagram tidak jadi masalah. Kalau kalian ada video-video lucu dari Instagram, silakan aja follow Instagram yang saya punya, lalu kirim video-video tersebut. Dan saya akan usahakan untuk mereak video-video lucu tersebut. Oke, mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita untuk reaction kali ini. Semoga ini bisa menghibur teman-teman. Saya Indi, undur diri. Thank you next, dan thank you next.